pelbagai director dan juga beberapa kaki tangan akan ke luar negara 20 hari bulan. Dan saya nak minta pihak immigration dalam waktu siasatan yang kita sedang buat ni, harus ditahanlah pasport mereka sebelum mereka bertindak bertindak luar negara. Cuba, saya tak nak menuduh apa-apa, tetapi kemungkinan-kemungkinan untuk mereka bergegas ke luar negara ini juga saya difahamkan ada berkaitan dengan pendedahan yang saya buatnya, dan juga ada pendedahan yang cuba saya lakukan ni. Dan saya minta pihak immigration bertindak proaktif supaya tidak tidak membenarkan mereka terlebih dahulu, termasuk pekerja mereka, termasuk wartawan mereka, untuk tidak dibenarkan keluar ke negara. Dan 20 hari bulan ni saya difahamkan 20 hari bulan lah ada kumpulan yang akan keluar ke negara tu. Saya minta semua rakan-rakan media, pihak kuasa khususnya immigration, sebab saya tidak menuduh mereka-mereka yang bekerja itu, tapi kemungkinan-kemungkinan pelibatan mereka itu diarah, disuruh oleh lembaga, kita tak tahu. Jadi saya minta pihak immigration untuk segera mengambil semua, dan saya telah serah pun data-data kepada SKMM. Kemungkinan hari ini ada Malaysian Insight wartawan, saya minta maaf lah, tetapi untuk menjalankan kesatuan dia harus seluruh tidak